Banjir besar di Pakistan masih menjadi sorotan dunia. Beberapa ahli pun menduga perubahan iklim menjadi pemicu banjir besar tersebut. Banjir yang diduga telah membuat sepertiga negara Pakistan berada di bawah air itu telah menewaskan sedikitnya 1.100 orang dan berdampak pada 33 juta warga di sana. Menteri Perubahan Iklim Sherry Rehman menyebut air tidak akan surut dalam waktu dekat. Hal itu dipicu oleh hujan monsun yang luar biasa lebat. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.